punya segalanya, kecuali pemiliknya. XL mencari pemilik Mazda 2, cukup isi ulang mulai 10.000, menangkan 60 mobil. Makin sering isi ulang, makin besar peluang menang. Di XL, sekarang bisa. Hello and happy Sunday, welcome back. Masih di 60 Mazda 2, 60 hari dan 60 pemenang bersama XL. Dan masih bersama saya dan tim Hardika yang akan berbagi berbagai kebahagiaan bersama XL dan semuanya gratis. Nah, sekarang udah masuk ke hari ke-8. Dan hari ke-8 undian ini kita sudah punya satu pemenang. Dan untuk kamu yang belum menang juga, ayo dong isi pulsa sekarang, apalagi tanggal tua, nggak perlu khawatir karena hanya dengan minimal Rp10.000 saja kamu sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu unit Mazda 2. Nah, sekarang kalau misalnya kamu lagi bosen di rumah, gak tahu mau ngapain, gak punya mobil baru, duit pas-pasan, kamu pergi deh sekarang ke kota Casablanca. Soalnya XL benar-benar luar biasa baik karena dia menambahkan satu lagi unit Mazda 2 baru untuk diundi langsung di sana. Yang harus kamu lakukan, kamu pergi ke kota Casablanca, jalan-jalan, kunjungi XL Booth-nya, dan kamu isi minimal Rp10.000 saja di sana. Dan pada jam 6 sore nanti akan ditutup undiannya, kemudian akan diundi langsung jam 7 malam di hari yang sama, hari ini hari Minggu. Jadi buruan, jangan kemana-mana, pergi ke kota Casablanca sekarang, isi pulsa, siapa tahu karena 10 ribu kamu bisa bawa pulang satu unit Mazda 2. Nah, tentunya kamu pengen tahu juga kan, gimana sih proses raffling atau pengundian yang berlangsung tadi pagi, dan siapa sih pemenangnya? Kita lihat yuk cuplikan yang satu ini. Proses raffling yang sudah berlangsung. Nah, di proses raffling itu kamu lihat sendiri kan, semuanya itu legit, semuanya real. Karena disaksikan oleh 3 pihak terkait, notaris, legal, dan juga dari pihak XL-nya. Jadi kamu juga perlu khawatir kalau ini adalah aksi tipu-tipu. Dan satu lagi dan diingetin, kalau kamu ditelepon dari customer service, siapa tahu kamu adalah pemenang dari Mazda 2. Tapi kalau di nomor-nomor lain, kamu jangan angkat ya, karena siapa tahu itu juga penipuan. Oke, okay, without further ado, sekarang kita telepon ya yang sudah jadi pemenangnya. Halo? Halo. Halo, Mas Faisal. Ya. Mas Faisal! Mas Faisal menang satu unit Mazda 2. Alhamdulillah. Suaranya mana, Mas? Ya. Suaranya dong. Mas Faisal, halo? Ya. Nah, Mas Faisal, aku mau wawancara sedikit. Mas Faisal umurnya berapa sih? 13 tahun. Ya Allah ya Robi, 13 tahun udah menang mobil. Terus mau diapain mobilnya? Kalau bisa dikasihin orang tua. Dikasihin orang tua, tapi jangan disupir ya Mas ya, belum punya SIM ya, bahaya. Iya. Nah, Mas cerita sedikit dong, di Jombang itu kayak gimana sih kalau beli pulsa kok bisa sampai Mazda 2? Apa saya harus ke Jombang biar bisa dapat Mazda 2? Enggak. Hah? Kemarin gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba jadi pemenang dari XL 60 Mazda 2 gratis ini, gimana ceritanya? Ya cuman isi pulsa aja, habis itu ditelepon sama customer servicenya XL. Nomornya berapa customer servicenya? 081-801-1001. Tapi nggak nipu-nipu ya? Beneran ya? Iya. Beneran kan? Iya. Oh iya. Mas, mau ceritain dong sebenarnya, Mas ini kenapa sih kok milih XL di awal? Kenapa nggak provider yang lain? Salah ya? Ya kan, kalau apa-apa kan murah. Ya. Apalagi? Murah terus. Sinyalnya bagus nggak? Sinyalnya bagus nggak? Bagus. Bagus. Halo? Ya. Mas Faisal. Ya. Mas Faisal di sana lagi sama teman-teman nggak? Teman-temannya sudah pergi mau pulang. Oh, sudah pergi. Tapi kalau gitu, kalau misalnya aku bilang XL, Mas Faisal bilang sekarang bisa dong?
XL sekarang bisa. Ya gitu ya. Kalau aku bilang ya. XL, Mas Faisal yang bilang sekarang bisa. Teriak, harus teriak. Sekarang bisa. Kalau nggak jadi dapat mobil. Ya. Ya. Satu, udah siap belum? Sudah. Sudah ya. XL. Sekarang bisa. Yes. Selamat Mas Faisal. Mas Faisal, jangan disupir ya. Awas lo masih umur 13 tahun. Tunggu SIM-nya jadi dulu. Iya. Oke. Okay. Thank you Mas Faisal. Tetap jadi pengguna setia XL. Dan jangan lupa isi pulsa terus. Siapa tahu dapat lagi. Sama-sama. Oke. Okay. Dah Mas Faisal. Nah itu tadi Faisal Novandi yang ada di Jombang dan masih berusia 13 tahun tapi sudah bisa memenangkan satu unit Mazda 2 baru. Dan kemarin-kemarin kita juga punya ada latar belakang yang berbagai macam. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pengusaha, ada yang anak umur 13 tahun masih remaja udah bisa mendapatkan satu unit Mazda 2. Jadi artinya apa? XL membuka kesempatan ini untuk semuanya yang rajin isi pulsa. Nah lagi-lagi Danti mau ingetin, kalau buat kamu yang belum tahu mau kemana, benar mau ngapain, tapi kantong tipis, pergi ke Kota Casablanca aja. Karena di sana kita punya booth XL dan satu lagi Mazda 2 Special Edition untuk diundi nanti jam 7 malam dan ditutup nanti jam 6 sore. Yang kamu harus lakukan, again, minimal 10 ribu aja kamu sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu unit Mazda 2. Jangan lupa ya, pergi sekarang makannya daripada bengong di rumah. Nah, buat kamu yang di rumah dan gak bisa kemana-mana atau kamu yang gak ada di Jakarta, kamu sering-sering deh cek ke bintang 123 bintang 7 pagar. Lagi ya, bintang 123 bintang 7 pagar untuk mengecek jumlah poin kamu supaya kamu tahu seberapa besar sih kesempatan kamu untuk memenangkan satu unit Mazda 2 ini. Nah, jangan lupa ya, lagi bintang 123 bintang pagar. Bintang 123 bintang 7 pagar. Lupa sampai salah tujuhnya. Kalau gak ada tujuhnya, kamu gak bisa lihat poinnya. Anyways, without further ado, terima kasih udah bergabung bersama Danti hari ini dan berbagi kebahagiaan bersama XL. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama untuk tahu siapa sih pemenangnya yang Mazda, untuk tahu siapa pemenang Mazda 2 besok. Oke, okay, goodbye and have fun. Happy Sunday. Mobil ini punya segalanya, kecuali pemiliknya. XL mencari pemilik Mazda 2, cukup isi ulang mulai 10 ribu, menangkan 60 mobil. Makin sering isi ulang, makin besar peluang menang. Di XL, sekarang bisa.